cinta. Teman yo, coba yo aku tak ngejering sak bait yo. Coba coba. Banteran nih gini tapi. Ref yo. Hanya kau yang bisa memastikan semua, segala yang kurasa. Hanya kau yang bisa mengubah semua untuk menjadi indah. Nih yo asoy. Lu masuk kamu nih. Tak mudah tuk bisa mencari. Asik, banter tapi enak, asoy. Rasa yang telah mati. Namun asa telah menanti di dalam hati ini. Hanya kau yang bisa memastikan semua, segala yang kurasa. Right. Setetes angin derita. Nanti gue. Kalau ada yang pengen tahu aku pakai efek apa, ditonton di YouTube channelnya Gitar Plus. Mereka pernah bongkar apa ya, bongkar gear istilahnya ya. Ketika angin Thank you.
mana ya chordnya, lupa gue. Tak terkira berek menekap dan sarang sik yo. Sakmono ae. Cik cik cik, wah enak iki monitore. Huh, hey. Dan ku akui anji, aku lupa kalau puasa rek. Haus. Haus.
kosong udah tadi pagi sahur. Sebelum sahur sih. Loh lak gendeng. Requestnya distorsi cuk gendeng. Distorsi itu lagunya yang ngeband. Aku iki main sendirian, bro, bro. Kadang-kadang request mbok ya dipikir ngono jojo. Aldi Kanda. Duri lagu iki. Gue ngelak aku. Kalau diturunin ala-ala Eddie Vedder iso kali ya. Mana ya? Salah kan? Coba memahami tempatku berlabuh, terdampar di keruhnya satu sisi dunia. Ada di muka bumi tersaji indah. Ku ingin rasakan cinta. Musuh lalu tercipta. Dekap diriku hanya usang sahaja udah bakirana tatapan mulai usang berianku mohon ku ingin rasakan cinta mani denang dia mani. Lundasku bos peluku ayah bunda tercinta satu yang tersisa kenapa kau tiupkan nafasku ke dunia hidup tak ku sesali ingin ku tangisi ingin rasakan cinta peluku pun jawabmu takkan pernah usai cintaku padamu hanya kata yang lugas begini tercipta ingin rasakan cinta semakin berjauh ku melangkah semakin beri jejak langkahku hariku pun semakin sempurna meski hidup terus bernalah gara-gara moco komen lo IEM-nya pakai merek apa mas? Pakai merek Pi 3,14 enak. Akhirnya, ya apa sih? Meski hariku pun semakin sempurna meski hidup terus berjalan kirana jamah aku jamalah rinduku hey ambiensnya pakai apa aku pakai GR20 Roland bukan ambiens ini strings. Inilah kisahku semalam di Malaysia.
duhai nasib, apalah daya cinta hamba dalam pengembara dan hina. Asik. Discontinue sekarang adanya GR55. Mewahal, bro. Ya gak? Lu ini iso ana angklunge yo i. Kalau main apa? Ini. Kalau di layar sama gitar kan lumayan. Asik ya. Bisa juga atau lepaskan ke jantung hatiku, meski kau simpan cintaku masih. Kayak enak ini cu. Tetap nafasmu menghiasi suasana saat kecup manis bibirmu. Aku terus miliki dirimu, meski meri-meriris demi segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah. Pecah ya pokoknya ya. Cik, ahaha. Cik 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 aha, oh iya ya. Cintaku tak. Oh sing pecah handphone nih, jangan-jangan. Cintaku tak harus miliki dirimu, meski perih mengiris di segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, iringi syahdu lembut lakumu. Ini anggun jiwamu, kenapa enggak bos VE20? Soalnya ini lebih humanize sedikit daripada bos. Terus yang paling humanize sebenarnya digital, tapi luarang, Pak.
guys, main ecek-ecek ayo. Main keyboard ayo. Aku cinta kau dan jalan. Kasih ilmunya. Aku tuh yo, sejujurnya yo guys. Ya aku gak pernah bohong sih, aku selalu jujur. Jadi lagu itu tuh aku gak pernah ngulik zaman disik, zaman belum kerja di RCM, aku belum pernah ngulik gitu. Begitu pas ngulik, terus nah aku rada dukur nang kono. Jadi tuh enggak, aku enggak pakai elixir, aku pakai labella. Sebenarnya melodi apa chord itu chord ya, bukan melodi. Bukan melodi yang nemenin chordnya kemana ya. Jadi bukan orang ngarang chord. Enaknya melodinya di mana ya? Enggak, tapi melodinya duluan yang lahir. Chordnya yang nemenin. Maka dalam satu chord itu nada itu pasti ada di situ tuh. Entah voicingnya apa. Ya kan? Itu berarti dari A minor kan ke E on keys. Nah, idenya yang nyiptain lagu ini mungkin memang pengen chordnya turun. Wah, Mas Lutfi Kustik belum ini ya, belum nonton Insta YouTube-ku ya. Coba cari Vega Antares Instagram, cari di YouTube. Jadi tadinya aku cuma ngulik melodinya tok ya toh. Mari ngono begitu ngerti chord ya. Ternyata di fingerstyle bisa juga gitu. Lutfi, salam kenal. Because itu ini pakai Instagram biasa, Mang. Ini suara keyboard dari kakiku, aku pakai Roland GR20. Wayahe, wayahe. Aku sadari untuk lancar banget itu apa ya, zaman di RCM ya, sebelum RCM ya ngulik sama band. Pengalamanku ngulik adalah ngulik lagu Beatles. Jadi aku dulu pernah ngamen Beatles tuh semalam bisa nyanyiin 40 lagu. Jadi mendengarkan Beatles, membayangkan progresinya, terus diapalin. This happened once before, I came to your door, no reply. Gak dicatat, belum ada iPad, belum punya iPad. Gak ditulis di kertas, ribet, diapalin aja. Kayak misalnya as a girl what you wanted to be. Atau aku detail, kalau misalnya kayak Let It Be itu, when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Nah itu tuh, di tengah ada yang, itu
udah tak mainin. Terus di belakang ada Let It Be. Itu kan ada Let It Be, Let It Be, Let It Be, oh Let It Be. There have been times to Let It Be, yeah, Let It Be. Kan ada yang gitu ya? Sambil nyanyi habis. Itu juga wajib diambil. Jadi apa yang dimainin George wajib diambil. Trijiku. Cari ini apa? Adam Du Trijiku kayak octopus. I'm Spartacus. Itu tipenya SG double neck, Mas An. Punya Jimmy Page tuh. Pertama kali dipakai Jimmy Page. Wonge nek telu. Jadi gitu, terbiasa ngulik yang detail itu zaman dulu. Beatles tapi ya, karena emang suka dan cinta sama bandnya. Kesini-kesini mendengarkan lagu-lagu apapun, terus akhirnya apa namanya, itu mind mapping seperti yang aku sampaikan di YouTube, YouTubeku ya kan. Jadi satunya di mana, oh berarti lagu ini satunya di situ tuh. Penting tuh mencari nada dasar lagunya itu di mana gitu. Bukan dihafal, Mas. Mas apa itu? Mas Alim, Mas Alimin, enggak usah dihafal chord-nya. Chord memang gini nih. Chord itu sebenarnya cuma ada 7 loh, Mas. Yang ada hurufnya itu cuma ada 7. Musik tuh hurufnya cuma 7, A B C D E F G, ya kan? Cuman 7. Terus minor mayor berarti cuma 14, ya kan? Dan itu enggak usah dihafal, enggak usah dihitung juga. Jadi chord apapun, kalau kamu nonton chord progresi yang ada di YouTube channelku, itu dibolan baleni aja, nanti kamu akan mengerti bahwa chord itu sebenarnya ya nangkono-kono ae, cuman posisi, karena posisinya bergerak dia namanya berubah gitu. Gear yang aku pakai sekarang sama seperti yang aku pakai waktu di Gitar Plus. Jadi Mas Gagah minta tolong nonton YouTube-nya Gitar Plus yang bongkar gear. Nanti kapan-kapan kalau aku ada waktunya, aku bikin bongkar gear pribadi deh. Kayaknya sama, aku juga gak tahu persis. Mancik ngelak, Rek. Gak tahu persis. Cuman inversion itu maksudnya do-nya bukan di senar yang pertama yang dimainkan gitu kan. Weh, pertanyaan yang sangat keren sekali dari Mas Vero, Babeh Vero. Senar string sama senar nilon. Bukan string, Mas, sebenarnya. Senar steel. Oke. Bongkar gear-nya kapan-kapan ya. Kalau gear-ku lagi ngumpul ya. Nanti, wah, harus tak jelentrehkan di... Seakan-akan banyak ya. Enggak. Nanti, ya nanti. Kalau pas ada tempat yang rapi enak. Ini kalau lagi gak rapi gini ya malu, Rek. Ya enggak. Senar itu... Kalau gitar akustik ada yang string, ada yang string lagi. Steel ini terbuat dari besi, Mas. Iya kan? Kawat gitu ya. Ada yang senarnya ya, apa sih?
Ada yang senarnya dari nilon, ada yang senarnya dari kawat, ada yang memetik dengan perlahan, tapi ada juga yang menggenjreng, jreng, jreng, jreng. Ya. Hard Rock FM Surabaya kawan. Mas Bro. Sing peteng sapa? Gonanku enggak sih, cuma kulitku sing petengan ini. Awakmu nang ndi iki? Awakmu nang ndi? Halo. Awakmu nang ndi? Nang kantor. Oh ya wis. Lah, Citra nang ndi? Nang omahe. Enggak deh live sekomai. Live sekomai. Oh ya wis, PSBB wisan ya dino iki. Iya, Pak. Wis. Lah terus awakmu yo apa mule ne? Mlaku. Ya enggak. Ono ID card media. Oh, media rek media. Iya, iya, iya. Ya wis. Kawan-kawan, iki aman yo. Ngene yo, sono. Aman, aman. Kate engko jos. Kate engko kan gak nyanyi, ngobrol. Loh, nyanyi nyanyi pisan lah rek. Nyanyi sithik yo. Iya. Yo sithik kadel sithik lah. Iya. Tapi cukup Siti Nurbaya apa apa? Fox rek, fox rek. Gak gak gak. Ya wis engko gampang lah. Siap siap siap. Aman ya Mas yo berarti yo. Oke. Okay. Ono sapa nang kantor? Nang kantor sepi. Sepi ya. Ini sik grapena enggak sih? Grapena lantai 12. Oh, iya iya. Dari Grapena lantai 12 89,7 Hard Rock FM Surabaya. Mari ngene ae iki sik amatiran iki. Ya engko, aku kan latihan sik ya kan. Para-para openingan ngono ya kan. Boleh, boleh. Ya wis. Suun-suun. Oke ya. Dadah. Suun ya. Yuk. Jadi guys, nanti aku akan live Instagram bersama Hard Rock FM Surabaya. Untuk yang biasa rabong rek. Penyiar apa bong aku medok kok ngene, penyiar khusus kedaerahan. Lu kan penyiar ini Bands Radio. Lah aku penyiar apa aku? Surabaya Surabaya Radio ya. Dari jantung ibu kota, kita sambut seorang roadies dari sebuah band legend. Enak aja. Rumahnya siapa, Pondok Cabe? Rumahku di Menteng. Ya ngomongin gitar tadi ya bangsat. Ngomongin gitar, ini kalau apa jenenge? String itu kalau ya biasanya orang-orang nyebutnya senar string ya. Bentar ya, bentar. Itu terbuat dari kawat, guys. Bunyinya kayak gitu tadi, ya kan? Nah, kalau senar nylon atau disebut senar nilon itu lebih lembut biasanya, tapi enggak juga apa flamenco juga kenceng mainnya, jadi bunyinya gini juga. Kalibata aman terkendali, nice. Sing tekan gudir weteng mupi. Cuk. Hahaha.
ada sebuah laporan pandangan mata dari Abang Nur Satriatama bahwasanya ada rekan-rekan di Pandeglang yang sedang terjebak kemacetan ya karena ada sepasang burung dara yang sedang bercinta. Nah, keep seeking, begitu kan? Tolong aku, mantap. Sikit reverb kura tuh. Cik, calling all the Autobot. Jadi nanti aku akan live Instagram bersama salah satu penyiar radio Hard Rock FM. Car noise gini aja suaraku. Ben kapok. Jam 4 sore. Halo. Gimana? Ngabuburit sama ini enak ini ya. Kayaknya, Bong. Ya, Bong. Ngabuburit, ah. Gak ada isi ini untungnya. Kalau live Instagram, pakai alat apa aja. Aku juga udah cantumkan di YouTube-ku, Mas. Di search-nya Vega Antares Instagram, gitu. Winnie di Banjarmasin, jaluk di Celuk. Oke, monggo. Loh, Bong, ini belinya sambil beli botolnya. Bonus, sangar yo. Asik. Anci, nasar juk yang mati lampu ya. Tahu aku kayaknya itu. Aku kayaknya, duh. Jadi 15 menit lagi aku akan live bersama Hard Rock FM. Hard Rock FM Surabaya. Mas Arifin pianis Sumangar ya. Sama cover. Enggak mau cover. Cari lihat? Ingin kau tahu. Loh ya gak ero, aku belum pernah ngulik lagu itu, Rek. Cari liar, iya, Arifin cari liar memang. Lagu Al-Ghazali ciptaanku. Aku di sini di atas awan. Aku tertawa paras cantik rupawan. Senengane rabong iki. Tak jemu-jemu. Aku memandang. Ingin ku merayu. Dengarkan aku berlalu. Baru aku mengerti artinya bidadari sejak di hari ini jumpa kamu di sini. Pasti inilah surga. Di dalam nirwana, meskipun sementara, saat kita berjumpa.
lagu ini do-nya E. Kapan-kapan tak bikinin kumis-kumis deh, Mas Hen. Mas Hanse, Hanse. Mans Hans ya, Hans. Hans de la Vega, gokil namanya, keren. Terus ref. Apa itu? Bekal wajib biar nge-live sekeren dia apa, Mas? Nge-live itu maksudnya manggung ya? Bekal wajib adalah apa ya? Gak tahu aku. Gak bisa jawab, Mas. Gitarku kebanteran, oke? Tak cilik no. Baru aku mengerti deh. Lek stringe. Tiara Fatia, Fatia wanita di duet ambek Cak Edi. Sopo iku Tiara Fatia? Pecah yo, sorry. String ya apa string? String juga kaya kebanteran yo, eh? Baru aku mengerti artinya bidadari. Meskipun meski ini pasti inilah surga. Suaranya pecah jari ini. Opomu paling sing pecah. Meskipun sementara. Kaos ini dulu beli di konsernya Dewa, di terasnya gitu, di kemarin di mana ya? Yang di Kokas. Master gainnya semuanya ya, vokalku juga berarti ya. Tak jadi nasi dia. Pasti inilah surga, ku di dalam nirwana. Meskipun sementara. Ya, Bo. Ya apa, Bong, Rabong? Kamu sebagai penasehat audioku ini. Pecah sih, An. Lagi ya. Thank you.
apa ki guys? Never seen no one miles away like you, mama. Mungkin sinyalnya ini disabotase ini sama Thanos nih, pasti yang sabotase ini. Aku tak membasmi Thanos dulu ya. Habis ini aku udah harus buat itu gatel.